Maka UMNO sudah cuba nak guna cara yang lembut. Dia kata, oh kita UMNO Barisan Nasional dah sedar, sudah kesal, kita salah, kita tak betul, kita ada rasuah dulu, kita nak tukar, kita sanggup tukar, nak ubah. Tapi kita nampak, walaupun mereka sudah cuba kata nak menang hati rakyat dengan mengatakan mereka nak ubah, tapi kita nampak sehingga hari ini masih tak ada perubahan. Maka mereka nak serang kita pula dengan cara bukan kata mereka ini baik, tapi mereka tahu, rakyat sudah tahu mereka ini rasuah, mereka tak boleh dipercayai, dan mereka cuba nak mencemarkan Pakatan Rakyat dengan mengatakan di bawah pentadbiran Tan Sri Khalid memang tak cukup amanah, ada rasuah, dan cuba mainkan isu pasir. Main isu pasir pula. Tapi buktinya bahawa pentadbiran Tan Sri Khalid waktu KTO 2007 hasil daripada pasir hanya 4 juta. 4 juta. Lepas Pakatan Rakyat Amir Alim melonjak 100% dapat 8 juta. Dan lepas tu lagi lonjak bukan 100%, 200%. Bagi tahun ini 6 bulan yang mula kita sudah dapat 15 juta. 15 juta bagi setengah tahun. Maka kita nampak buktinya pentadbiran kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor ini dengan fakta-fakta, angka-angka sudah terbukti. Pentadbiran di bawah Tan Sri Khalid memang amanah dan cekap. Kita percaya, kita tahu ada ketidakcekapannya. Kerana kita baru, kita memang perlukan kerjasama pegawai-pegawai dan juga penjawat-penjawat awam untuk bersama. Kita kekurangan dari segi penguat kuasa. Masih ada curi pasir, kita akui. Tapi kalau secara bandingan di seluruh Malaysia, kitalah di Selangor ini yang paling cekap mentadbir hasil pasir. Kalau kita kata kita nombor 2, tak ada negeri lain berani kata dia nombor 1. Tapi Ketoyo orang yang memang kotor dengan rasuah, dengan masalah penyelewengan, pentadbiran yang tak cekap, cuba nak buruk-burukkan pentadbiran Pakatan Rakyat bawah Tan Sri Khalid. Tapi kita nampak rakyat kita tetap teguh, tak dipengaruhi. Walaupun dia gunakan media-media semua nak burukkan kita, mungkin ada keliruan sikit, tapi akhirnya segala kebenaran akan rakyat nampak. Jadi mereka memang tak putus asa. Mereka akan cuba lagi. Mereka akan cuba untuk mencemarkan, mengotorkan melalui media-media bawah mereka untuk memenangi ataupun menawan di Selangor ini. Jadi kita sama-sama malam ini satu peluang bersama dengan yang amat berhormat dan juga pemimpin kita bersama akan mendengar apakah kebenarannya. Itu saja, dan saya harap kita bersama-sama teruskan perjuangan, kerana perjuangan kita belum habis lagi. Kita akan terus berinformasi sehingga menang ke Putrajaya. Sekian saja, terima kasih.